Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nanda Hero. Pada video kali ini, aku akan bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi tidak bisa menyimpan story Instagram kita sendiri. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita akan mengatasi agar saat menyimpan atau mengunduh story Instagram kita sendiri tidak memproses terus-menerus. Oke, sebelum ke tutorialnya, jika kamu belum subscribe channel Nanda Hero, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, untuk mengatasinya gampang banget teman-teman. Di sini, silahkan kamu hapus data pada aplikasi Instagram kamu. Kalau di HP Realme atau Oppo mungkin mudah ya caranya seperti ini. Tekan aja agak lama aplikasi Instagramnya, kemudian pilih info aplikasi, lalu pilih penggunaan memori. Nah, di sini terdapat hapus data ya teman-teman. Silahkan hapus data. Cara lain bisa dengan pergi ke pengaturan HP Android, lalu pilih manajemen aplikasi, kemudian cari Instagram, berikutnya ke penggunaan memori, lalu pilih hapus data. Nah, seperti itu cara menghapus data aplikasi Instagram. Sekarang kita coba apakah masalahnya sudah teratasi. Kita buka aplikasi Instagram, berikutnya di sini kita diminta untuk login ke akun kita terlebih dahulu. Nah, aku pakai akun yang sudah terkait dengan Facebook. Nah, teman-teman, berikutnya kita coba bikin story ya teman-teman. Samakan seperti tadi, pakai filter glitter. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita tekan unduh di sini. Nah, langsung foto disimpan. Album, lalu pilih Instagram. Nah, ini teman-teman. Berhasil ya, teman-teman. Oke, jadi demikian itulah video kali ini tentang cara mengatasi story Instagram yang tidak bisa disimpan atau di-download. Semoga video tutorial ini berguna untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.